Jadi pala di sini bisa ulun beritahukan ke Bu Hentian kayak itu. Jadi kalau Bu Hentian hendak menyemprot tuh Pak Ai, yang pertama tuh Bu Hentian tuh harus memperhatikan jenisnya dahulu. Nah, jenis pestisidanya, jenisnya tuh jenis apa yang Tian pakai. Nah, beratnya kayak rumput. Dasar rumput tuh kan ada yang cepat mati, Pak. Ada yang lambat mati. Nah, Tian harus tahu dulu itunya. Nah, karena habis itu yang keduanya pulang Pak Ai, Tian harus tahu tempat sasarannya. Sasarannya tuh ini hama kah penyakit. Nah, karena kan ya kalau ada hama, ada yang penyakit di tanaman kita. Nah, jadi kan Bu Hentian bisa membedakan antara hama dan penyakit. Kalau pang misalnya pian menukar tuh kalau nyejer pian tadi dicampur-campur kalau nah amunnya dicampur-campur tuh pai kalau pian tak campur obat hamalan obat nang anu banyak penyakit. Nah, misalnya iya ai tersalah Pak Ai pian jadi mungkin karena itu Pak lah jadi kami di sini beritahukan. Jadi itu harus diperhatikan dulu Pak lah. Ya. Nggih, yang tadi itu yang kedua tadi itu kalau tempat sasaran. Nah, jadi pian lihat dulu Pak Ai. Ini hama kah penyakit? Penyakitnya penyakit apa? Namanya hama apa? Nah, itu Pak lah. Jadi Pak Ai, sasaran itu tepat kita. Jadi kita kada lagi yang 2-3 kali menyemprot ya, ya. Nah, sama kita garing juga kalau Pak. Misalnya kita sakit kepala, minum obat sakit kepala, ampe kala. Nah, ya, ya. Obat yang lain ibaratnya bercampur-campur kan bisa jadi kayak apa perasaan kita pulang ke tenang. Nggih, jadi palah yang ketiga pulang. Yang ketiga itu Pak dosisnya. Dosis itu takarannya. Takaran obat yang jar kita obat lah. Ya, ya, kan ya. Itu herbisida, no. Bukan herbisida. Misalnya kayak herbisida ya juga termasuk juga pestisida itu Pak Ai. Ya, ya. Nah, jadi di sini itu palah takaran itu Pak Ai harus pian sesuai lawan yang anjuran di mungkin kan pian nukar obat apa gitu. Nah, contohnya ada ke pian membawa obatnya, Pak. Ada obatnya nah. Ada lah namanya nang obatnya. Melihat Pak Ulun. Nah, obatnya. Nah. Contohnya kayak gini lah. Ya. Misalnya coba. Obatnya nih tadi. Nah, makanya Pak Ai tadi dijelaskan oleh kawan kita Norlianti. Obat itu harus melihat jenis sasaran. Nah, kalau memang di apa yang pertama itu kita amati dulu lahannya Pak. Misalnya kita lihat di humaan kita nih kenapanya, misalnya karena apa misalnya tadi karena walang sangit ya. Harus lihat nih Pak Ai di anu sini ada kan dia bisa walang sangit ada sembarang semprot Pak. Iya, jangan sembarang semprot. Kada macangan ampi. Kada pas. Makanya dilitehi di sini ada kada gesan anu gesan apa tadi walang sangit. Kalau nya memang kada ada di situ sini di walang sangit, ya sia-sia tadi Pak Ian menyemprot. Lepah awak wara lah. Nah, lepah awak wara. Kalau di sini ku lihat Pak Ai yang pian semprotnya memang dasar kada ada gesan walang sangit. Pantas saja Bapak yang atau tadi 3 kali 4 kali menyemprot di sini mau. Nah, itu balah. Nggih, tadi kan tadi yang dosis Pak lah. Itu kan sasaran. Jadi kan kalau nya dosis tuh Pak Ai, misalnya di situ kan ukurannya satu tutup. Jadi kita kan biasanya menggunakan tutup aja lah kada pakai milik lah. Nah, tutup misalnya kan setutup, tapi kan kita ini bisa merasa kada puas itu Pak lah. Kada puas misalnya kita menyemprot dulu sekali setutup sesuai dosis gitu nah. Sekalinya pas kada kelihatan kada ada anunya, kada ada perubahan ibaratnya kayak walang sangit itu masih aja ada Pak Ai. Malah banyak kayak itu kisahnya. Ya. Jadi pian kan kada merasa kada puas gitu Pak lah. Jadi pian tambahi pulang Pak Ai setutup. Jadi kan dua tutup. Dosisnya kan setutup aja. Ya. Nah, itu juga berpengaruh Pak Ai. Seharusnya takaran itu kan cuman satu aja. Tapi kan pian membuat dua misalnya apalagi pian campur lawan yang lain. Nah, jadi Pak Ai bahan aktifnya itu kenapa campur juga di dalam. Jadi kan ibaratnya itu Pak Ai kada darga yang berfungsi. Nah, jadi kan kayaknya ya Ai sama Ai sia-sia tadi Bu Hentian. Ya. Nah, melihat kada ada berhasil jahan ibarat itu kan. Apa awak nyemprot. Iya, jadi Pak Ai dosis itu perlu diperhatikan juga. Ini jangan asal campur-campur Pak Ai. Nah, bahan itu taguh. Iya, jujur. Kayak orang overdosis gitu tuh nah, Pak Ai. Bisa juga kayaknya kayak itu. Nah, iya, itu bang Pak Ai. Akal-akal sama orang. Jadi tadi sudah sampai dosis Pak lah. Jadi Pak Ai ini waktu pulang Pak Ai yang kita perhatikan. Nah, waktu pian menyemprot. Jadi pian waktu menyemprot tuh Pak lah lihat dulu Pak Ai cuaca. Nah, amun pian hari hendak hujan kan kada usah dahulu. Kalau barang-barang leh. Kada asal-asal hendak nyemprot Bang Pak Ai.
ke pahumaan. Iya. Yeah. Kalau mau kayak itu, Pak Ena. Jadi palah yang perlu diperhatikan tuh cuaca juga, Pak. Cuaca kalau misalnya hari pina muru-muru, palah hendak hujan tuh Pak Ebi kan usah ada rupiah. Yeah. Mau banjir Pak Ai. Buang duit lah. Iya, bujur. Karena jadi pian imbah nyamper kada kelihatan pulang hasilnya. Padahal kan pian juga ibadahnya tuh salah cuaca, salah waktunya. Nah, jadi Pak lah kalau nyaka waktu Pak Ai pagi itu nah, pagi. Tapi sudah yang embun tuh sudah kering biar kita jam 6 atau sampai jam 10. Nah, matahari belum panas benar kata nah. Lawan atau juga sore sekalian. Nah, kalau nyembelanya sore itu Pak Ai jam 3 biar kita tuh turun matahari ya orang lain. Jam 3 atau sampai jam 5. Nah, itu Pak. Jadi pian itu perlu diperhatikan juga. Lawan juga. Nah, keamanannya. Pian ulun lihat kada betutup. Menyemprot. Ya, nah, itu kan salah satunya, Pak. Bahaya, Pak. Jadi pala salah satunya tuh Pak, keamanan diri kita juga. Jangan kita asal hendak membunuh hama ha. Kita seorang kada dijaga kayak itu nah. Padahal sampai berukuh harga. Mah ya. Jadi pala mun kawa tuh Pak pian pakai kaos tangan. Betutup. Nah, jadi Pak nah, lawan juga pian arah angin. Pian jangan melawan arah angin, Pak. Menyemprotnya. Iya, amunnya melawan arah angin pian yang terhirup racunnya. Nah, itu Pak lah.